Pemirsa, bermain kelewat batas hingga berujung aksi perundungan. Sejumlah anak di Samarinda, Kalimantan Timur menelanjangi dan memvideokan seorang temannya. Orang tua korban pun tak terima dengan aksi perundungan tersebut hingga para pelaku diamankan polisi. Dalam video aksi perundungan di Samarinda, Kalimantan Timur ini, korban MS yang berusia 10 tahun berusaha melawan saat teman-temannya berupaya melucuti pakaiannya. Namun korban tak berdaya hingga para pelaku berhasil menelanjangi dan membuat korban menangis. Aksi perundungan yang direkam salah satu pelaku itu pun tersebar dan viral. Para pelaku diamankan warga hingga salah satu orang tua pelaku datang dan memarahi anaknya yang dianggap membuat malu keluarga. Sementara orang tua korban tidak terima dengan aksi perundungan para pelaku yang telah terjadi lebih dari sekali dan dinilai kelewat batas. Anak saya ini dua kali. Pertama dibakar pantatnya. Saya kubilang bapaknya kan enggak usah. Itu kan cuma anak-anak main-main aja kalau. Tapi ini saya enggak terima sudah, Pak. Soalnya sudah kelewatan betul. Dua kali ditelanjangi anakku saya. Maulah bapak kalau anaknya juga gitu kan. Enggak mau kan? Sama dengan saya juga. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku yang juga masih di bawah umur diamankan ke Mapolsek Sungai Pinang, Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karyadiansah melaporkan.